Oke, sebelumnya selamat datang di channel DK 8000 kembali bersama Surya di sini. Oke, biar nggak begitu banyak komentar lagi. Ini adalah di kamera untuk di motor gitu ya, kayak in dash kamera gitu kalau di mobil, tapi ini untuk motor. Seru tangan lagi untuk megang barang, satu lagi untuk megang handphone. Jadi isinya ini ada si layar LCD-nya. Jadi jeng-jeng ya ini, terus ya kayak gini. Satu lagi kotaknya siapa ya? Misalnya kabel-kabel semua. Oh lihat perlengkapannya nih, kayaknya nih. Perlengkapannya nih banyak banget. Apa nih isinya? Mana dia? Oh ini dia. Kita pinggirin dulu aja deh. Oh ini nih banyak lagi nih isinya. Oke ini tadi si ini monitor, lalu nih ada kameranya nih kalau nggak salah nih, bukan, ini apanya nih ya, ini powernya nih kalau nggak salah nih, ini powernya. Lalu kalau yang ini kita lihat ya, harusnya kameranya harusnya nih, iya ini kameranya. Oke, habis ini saya akan meluncur ke bengkel teman di ARM, si Wanto, si pembalap itu, untuk masang ini di CBR150 saya. Oke, nanti seperti apa tampilannya, tetap aja pantengin terus DK 8000 ya, hasil videonya kayak apa. Sejujurnya saya juga penasaran kayak apa nih hasilnya soalnya ya. Oke, kita cus saja langsung ke Wanto ya. Nanti videonya sudah ada di bengkel Wanto. 1, 2, 3, celing! A few moments later. Jadi ini adalah motor saya sendiri ya. Motornya memang jarang banget dipakai karena waktunya nggak ada untuk naik motor sekarang ya. Oke, ini dia yang saya bilang tadi kameranya. Jadi ditempatkan ada di depan satu ya. Terus di belakang sini satu, ada dua. Ini sebenarnya penempatannya sih kurang oke ya, belum oke. Cuma nanti saya masih berpikir di mana yang mau ditaruh ya. Terus ini adalah untuk LCD-nya ya, kita lihat aja kalau dinyalakan seperti ini tampilannya. Oke, ini kena sinar banget nih. Ini sebenarnya bisa tampilan untuk dua ya, ini untuk kamera yang depan, ini untuk kamera yang belakang. Tapi bisa dirubah juga menjadi, nah ini untuk kamera yang depan aja, ini untuk yang belakang aja. Kelihatan nggak ya? Tapi kayaknya kesilauan kayaknya. Oke, jadi kurang lebih hasil rekamannya nanti akan seperti ini. Kan udah ngeliat kan hasil videonya tadi ya, jadi memang hasil videonya itu shaky banget ya, itu pun dimaklumi ya, soalnya karena
dari kameranya ini dia tidak ada stabilizernya, dia pun nempel langsung ke motor. Jadi pada saat ada jalan guncangan gitu, si kamera pun ikutan goyang, baik depan ataupun yang belakang. Mungkin kalau teman-teman bisa membuatkan sebuah alat yang dia semacam stabilizer gitu ya, jadi mungkin bisa mendapatkan hasil yang gambar yang lebih oke lagi. Cuman seperti saya bilang, ini kamera ini beserta LCD-nya bisa digunakan untuk sebagai ya istilahnya in-dash kamera ya, kayak kalau di mobil itu. Jadi kalau ada apa-apa di jalan, nah ini kita bisa punya barang bukti bahwa kita gak salah kalau ada apa-apa gitu. Ya. Yeah.